ujung. Lihat tapi. Selesai urusannya. Tugas Pak Ketut kepada Putri. Punya program yang 1 kilo nih. Sebulan 1000 kali. Kalau kayak gini se-Indonesia mau aman selesai. Hari ini mulai dari pagi, kita tadi ke Tanjung Priuk, kita bongkar kontainer milik Berdikari, BUMN. Kita tadi mulai dari tadi pagi, kita bongkar kontainer di Tanjung Priuk. Itu tadi daging sapi frozen dari Brasil. Kurang lebih 2-3 bulan prosesnya sampai ke Indonesia. Kita menyelesaikan tugas dari pemerintah, Berdikari menyelesaikan tugas dari pemerintah 20.000 ton. Ya, tadi itu kontainer terakhir, jadi bulan ini ada 30 kontainer yang masuk. Satu kontainer kurang lebih 28 ton. Nah, itu BUMN. Kemudian hari ini setelah dari Tanjung Priuk, kita ke Dharma Jaya. Dharma Jaya ini BUMD di bidang pangan milik Pemprov DKI Jakarta. Ya, tugasnya itu sama seperti Berdikari, ya, kalau BUMN, tetapi ini BUMD di DKI. Dan kita tadi melihat bagaimana teman-teman di Dharma Jaya menyiapkan produknya. Mulai dari menerima, ada juga yang diproses di sini, kemudian didistribusikan, ada yang 1 kilo, 1 kilo, itu 1 kilo itu DKI punya program KJP Plus, ya, itu kurang lebih sekitar 1,1 juta penerima program KJP Plus, dan itu tersebar mungkin lebih dari 70 Pasar Jaya, Air Petra, dan lain-lain. Artinya Jakarta itu bisa dijadikan sebagai model. Yang ini terus-menerus dikerjakan oleh Pemprov DKI, tentunya dengan DKPKP dan Pak Gubernur gitu ya. Dan ini bisa menjadi model untuk daerah lain, bukan hanya di Jakarta. Jadi kalau di Jakarta KJP itu ada daging ayam yang dikelola oleh Dharma Jaya, daging sapi, kemudian oleh BUMD yang lainnya ada beras, ikan, itu ada di BUMD lainnya. Kemudian kita tadi pastikan bahwa stok jelang Nataru untuk daging itu tercukupi. Harga daging juga baik, stabil. Ya, jadi nggak perlu rasing, nggak perlu belanja yang berlebih, belanja secukupnya, belanja bijak. Karena pemerintah daerah di DKI juga sudah menyiapkan dagingnya. Jadi apa yang ketersediaan yang diadakan oleh BUMN di DKI ini
juga bekerja sama dengan BUMD. Mungkin demikian dari saya. Yang lain, bisa.